Halo rek, jumpa lagi bersama saya Sini Budi. Oke, kita jumpa lagi di game Mark Survival Evolve DLC Extinction. Oke, kita bakal lanjutin lagi ya petualangan kita hari ini. Dan kita belum tahu mau kemana ya ini. Oke, tapi sebelum memulai, jangan lupa ya dipencet tombol like-nya dan di subscribe apabila kalian belum subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya, diklik ya, agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya melakukan update video terbaru, agar teman-teman tidak ketinggalan. Oke, dan ya, ini lagi hujan ya, ini mendung ya, di atas sana mendung terus, ini lagi hujan ya. Untung enggak ini ya, enggak gampang pilek ya caranya. Dan enggak gampang sakit ya. Dan kita masuk ke dalam rumah aja lah ya, biar sedikit hangat. Dan kita bakal bikin dulu saddle ya, karena kita kemarin itu punya dua Allosaurus dan saddlenya itu cuma ada satu. Kita punya tiga, saddlenya itu cuma ada satu. Kemudian pinjem ya, yang satu itu pinjem di alus satunya buat dikasih ke ketuanya ya. Oke, kita bakal bikin saddle dulu lah ya. Kok nggak ada Allosaurus saddle, kok nggak ada coy? Oh, saya salah, saya kayaknya ya. Saya ngecek di fabrikator itu tadi. Halo, ah ini dia. Kurang metalingot. Oke. Oke, kita bikin dua ya. Nah, ini udah jadi. Oke. Oke, kita bakal umumin sekalian ya pemberian nama Allosaurus yang udah kita tangkap kemarin. Itu ada cowok sama cewek ya. Oke. Kita langsung aja ke atas ya. Tadi tak parkir di kandang T-Rex, dan T-Rex-nya udah tak parkir semua agar rapi ya. Oke, ini dia T-Rex kita lagi berbaris ria ya. Mereka lagi berdiskusi sepertinya ya. Ini kalau kalian lihat, ini seperti di film Naruto ya. Di film Naruto yang biju-bijunya lagi ngumpul muter gitu ya. Dan mereka juga warna-warni ya. Oke, ini warna-warni ya T-Rex kita ya. Tuh. Mereka lagi lihat-liatin ya, lihat-liatan gitu ya. Oke, kita langsung aja lah ke Allosaurusnya. Oke, ini dia. Oh ini bukan, yang ini yang udah kita kasih nama tuh. Oke, ini dia di Allosaurus pertama kita. Oke, ini adalah Allo cewek kita yang udah kita tangkap kemarin. Namanya adalah si Venanta. Ini pemberian nama dari Ahmad Fauzan. Oke, thank you buat Ahmad Fauzan yang udah kasih nama Allo cewek kita. Oke, next di Allo cowok kita. Oke, ini dia Allo cowok kita. Ini namanya adalah si Paijo. Si Paijo dong namanya. Kayak lagunya Jamrud ya, Paijo dan Surti. Oke, ini pemberian nama dari si Hendra Arbua. Oke, thank you buat Hendra Arbua nih yang udah kasih nama untuk Allo cowok kita. Dan tuh yang ini nih namanya si Alisa ya. Ini kita kasih sedel dulu nih. Ini Allo lama kita ya. Oke, ini kita kasih sedel dulu. Ini juga kita kasih saddle. Oh, tadi tak lepas ya untuk parkirin. Oke. Oke, ini naik level ya. Ini kita naikkan HP, terus melee damage, stamina. Oke. Yuk, kita wanderingin lagi. Ayo, Alisa dan Venanta, sini cuy. Astaga, lagi ngebom ya si ini, si Paijo. Emang ini bener-bener nih si Paijo ya, suka banget ngebom. Ayo coy, jalanlah. Nah, yuk, Rene.
Kita taruh di sono aja lah ya. Di bawah air terjun. Oke, kita lepas di sini ya. Ini kita set, bentar. Ini kita set ke netral. Kemudian kita enable wandering. Biarin dia jaga-jaga di luar kandang T-Rex ini ya. Oke. Oh ya, dan saya hampir lupa ya. Saya kemarin itu sudah nambahin mod untuk taming corrupted dino karena teman-teman request, jadi akhirnya saya pasang di servernya dan saya setting juga. Oke, jadi kita bakal tangkap corrupted dino hari ini. Oke. Kita menangkap apa ya? Bentar. Oke, mungkin kita cari naga lah ya. Kita cari naga karena kapan lagi ya di extension kita bisa punya naga. Oke. Oke, kita siap-siap dulu ya. Kita siap-siap dulu. Peluru 100. Wadah, cukup lah ini. Oke. Kayaknya kita harus jalan kaki ya ke sononya ya. Atau kita naik. Oh, kita naik si Argentavis aja lah. Ini si Rogu ngapain coy? Kecepet ya. Walah. Bener-bener nih Rogu ini. Kita taruh sini aja lah. Satunya kemana coy? Si siapa ya kemarin namanya? Saya lupa coy. Kok cuma ada satu ya? Atau di atas? Atau dia kesemprot semprotan air? Terus biarin aja lah ya. Biarin dia wandering. Biarin dia jalan-jalan. Oke, kita ke hangar kita ya. Ini namanya hangar. Oke, kita udah sampai di atas. Ini si manager kayaknya udah tak parkir, tapi kok gonta-ganti posisinya ya. Oke, kita pakai aja si White Garuda ya. Ini Argentavis kita ya. Dan dia ini berkacamata coy, matanya minus ya. Tuh, dia pakai kacamata tuh. Oke, kita tele aja lah ya. Tele, kita tele. Ntar kita tele ke Farm Silike. Salah. Astaga. Hampir aja. Siliket kok gak ada? Oh, ini dia. Tak kirain teleportnya hancur ya. Karena di sini itu di dekat goa para corrupted ya ini ya. Di sini tuh banyak sekali, jadi apa namanya, weapon gitu. Coba kita tangkap weapon ya, supaya kita punya dino terbang yang keren ya, yang bagus. Itu bisa dinaikkan nggak ya speed si weaponnya? Saya masih belum pernah pakai juga. Nah, kalau seumpama bisa dinaikkan speednya, wah itu enak banget ya terbangnya. Karena yang dino-dino vanilla ini nggak bisa dinaikkan speednya ya. Jadi ya terbangnya segini, gini ini. Dia nggak bisa cepat terbangnya. Di atas itu tuh ada kayak ini ya. Elemen vein gitu ya. Iya ya, kayak bangunannya elemen vein ya. Bentuknya kan gitu, tapi nggak nyala itu. Kalau di elemen vein kan nyala tuh. Oke, di bawah ada apa itu? Ntar kita agak ke sini nih. Oke, di bawah sana udah ada naga ya. Dan di bawahnya banyak sekali korup Giganuto ya. Itu level 200. Tuh naganya level berapa tuh? Ya, level 1 dong. Kita agak cari yang agak level gedean lah ya. Waduh, suara apa tuh? Wah, ada meteor jatuh tuh. Di sono no.
Ini naga level berapa tuh? Astaga, ngejar kita dong. Bener-bener. Level 1 ya naganya. Hey, no. Sini kau. Astaga, malah buka ginian. Oh, gak bisa pakai senjata ya kalau pakai ini. Sini kau. Susah banget. Matiin si naga. Ini semburannya sakit loh ini. Oke, bentar, kita agak turun. Hey, apa itu? Oh. Kok ada percikan api? Apakah hujan meteor? Astaga, kok ya sempet-sempetnya hujan meteor gitu loh. Kok gak pas banget timingnya, kita lagi mau cari Dino malah ada hujan meteor. Astaga, kok aku macet ini, hey. Apakah saya bakal DC? Oh, enggak. Enggak DC. Sepertinya render map ya. Map apa tapi? Apakah di sini dekat goa? Iya ya, dekat goa mungkin ya. Jadi ngerender untuk goanya. Astaga, disembur-semburin. Turun. Ada suara meteor jatuh. Jangan sampai kita kejatuhan meteor ya, karena itu sakit banget ya. Kita bisa mati. Dino kita juga bakal mati tuh. Mana tuh? Oh, ini nih weapon-nya. Ada 3 coy. Satu, level 1 semua ya. Kok levelnya 1 doang sih? Astaga, langsung hancur celanaku. Bener-bener nih si weapon ya. Ntar kita pakai gauss. Ah, ini dia. Ini hujan meteor juga bikin berat juga ya. Ini kalau hujan meteor tuh bisa kalian lihat di udara tuh. Ada api terbang-terbang tuh. Ini deket ini. Wus. Situ dong. Untung gak jatuhin kita ya. Enggak ada yang gede gitu weapon-nya, levelnya. Ntar kita kill aja lah ya. Kali aja dia respon yang level gede weapon-nya ya. Ntar kita kill pakai gauss. Mati kau. Mana lagi? Tuh, satu lagi kita bunuh juga ya. Oke. Semoga aja respon yang level gede ya. Oke, di dalam sini apakah ada? Semoga aja di sini ada ya. Itu ada apa itu? Yutiranus kah? Terezino. Astaga, lagi hujan meteor, coy. Bener-bener nih game ya. Lagi pengen timing malah dikasih hujan meteor ya. Greget sekali. Aduh. Oke, kita naik ke sini. Karena di sini tadi ya yang ada weapon-nya. Dan ini nggak bisa di trap ya weapon-nya ya. Dia itu bisa ngancurin metal ya, karena dulu pas apa namanya defend orbital, yang orbital supply itu tak kasih apa sailing terus pondasi metal, dan itu disemburin dan hancur coy. Jadi gak bisa ini ya dia. Kok levelnya 1 semua? Jadi ini ya apa namanya metal itu hancur ya kalau lawan si ini, si naga ini. Astaga, disembur lagi.
Sini naga. Astaga, sakit ini. Sini kau. Mati kau. Oke, di bawah udah ada lagi tuh. Itu level berapa ya? Semoga aja nggak level 1 coy. Kok nggak kelihatan sih levelnya? Ntar kita di atas sini nih untuk ngecek levelnya. Ini juga ada lagi di sini ya. Ini level 1 juga. Ini juga level 1. Astaga, nggak kena dong, mau tak bunuh. Ah, ini nih yang sini, coba kita bunuh. Oke, mati dia. Ntar aku bawa Gauss yang tereng nggak? Ah, nggak bawa coy. Ah, mati tuh. Oke, kita tunggu respon aja lah ya. Oke, ini di sini kita taruh ini aja lah ya. Awesome teleporter untuk jaga-jaga. Jaga-jaga apa namanya? Kalau kita mau tele ke sini lagi, kalau pas seumpama kita mati ya. Oh iya, saya lupa coy, nggak bawa narkotik. Waduh. Bentar-bentar, kita pulang dulu, kita bawa narkotik dulu ya. Oke, kita pulang dulu. Oke, kita udah sampai di rumah, kita bakal bikin narkotik sama ambil peluru kita ya, si Gauss yang tereng ya. Oke, kita bikin dulu nih narkotik. Narko, wah ini dia, kita bikin. Ah, cuma 6. Coba kita bawa yang banyak sekalian ya. Oke, kita bikin yang banyak. Oke, kita udah ada 1800 narkotik ya. Oke, kita bawa aja langsung. Kemudian peluru Gauss-ku ya, bentar. Ah, ini dia. Waduh, kurang bahannya, bentar. Kalau nggak salah dulu tak simpen di mana ya? Apakah di OC default? Gauss, kok nggak ada juga di sini? Ntar kita cek-cek lemari dulu, karena saya tuh ingat saya tuh punya ya. Tapi lupa tak taruh mana. Ini nggak ada. Buka. Oh,
Tak taruh di tempat ini, coy. Apa namanya? Tempat nyimpen kriopot. Oke, oke. Kita langsung ke ini. Tempat penyimpanan dino. Oke, kita udah sampai. Kita ambil dulu ya, kita ambil. Nah, ini dia. Ternyata di sini, coy. Dah bawa 100 sajalah ya. Cukup kayaknya. Ini kita tutup. Oke, kita langsung tele aja ke mana tadi ya? Awesome teleporter ini ya kayaknya ya. Oke. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai di tempat yang udah kita pasang tadi ya. Semoga aja di sini udah respon, coy. Bentar, kita cek-cek lagi. Kita keliling-keliling lagi. Di sini kali aja ada ya. Itu ada apa sih ini? Kali Koterium Derby, banyak beruang ya di sini ya. Wih, ini ada macan. Wih, ini keren coy, macannya orange gini tapi mati ya sayangnya. Ya, mungkin kita nanti sekalian cari ya macannya ya, cari si macan. Oke, kita coba cek-cek lagi, kita keliling. Oh, ini nih. Ini apa ini? Level berapa ini? 350, torpornya 15.000, Pak. Astaga. Oh, ini female, coy. Ini female nih. Oke. Mana nih? Ini kita tinggal di sini aja kali ya. Atau kita bawa. Kita naikin aja lah. Coy, terbang. Coy, terbang, coy. Woi. Astaga, dia nggak mau terbang dong. Bentar, kita suruh terbang dulu. Oh, no. Ah, kena. Nice. Coy, gerak. Coy. Oh, harus disiulin, lupa aku. Oke. Gak kena, coy. Yuk, kita tembak-tembak si naganya. Ini gak bisa di-trap ya naganya, karena dia bisa apa namanya ngancurin metal ya. Susah banget ini, kenceng ya naganya terbangnya, asem. Sini naga. Dan ini warnanya keren ya, hitam-hitam ungu. Ini bisa diwarnain nggak ya? Semoga aja bisa diwarnain ya. Naganya nggak ke distract ke kita ya. Dan ini terbangnya lama banget sih. Kalah sama naga, coy, terbangnya. Ayo. Coba dia ke distract gitu. Astaga, dia lagi nyembur-nyembur, coy. Sini, coy. Woi, naga. Ah, kena tuh. Kena satu hit tuh. Dia tuh, oh, tuh ceprok gitu ya suaranya. Yang kena si stegonya atau naganya masalahnya ya. Sini, Pak. Ya Allah, mau di timing kok ya susah amat.
Astuh, gak kena terus ya tembakanku. Asem, dia kenceng banget terbangnya. Gak bisa diprediksi coy terbangnya. Astaga, gak kena dong. Please kena. Astaga, gak kena lagi dong. Ah, kena tuh. Ini torpornya berapa sih sekarang ini? Kok nol? Astaga. Kita turun aja lah. Kita turun. Kita kejar dia ya. Kita berburu naga. Astagfirullah, ini ketutupan rumput. Eish, disembur. Astaga, astaga, ini sestegonya juga nabok-nabokin. Ini naganya nggak pernah turun, po. Ntar, ini kena ya tadi ya. Torpornya nggak nambah dong. Hey, astaga, harus gimana ini? Kabur. Dia itu targetnya random ya, nggak fokus ke satu musuh gitu. Coy, sini ngapa? Ah, bola. Kita pakai gaus aja lah. Jadi peluru. Sini kau. Sini, ke tempat sepi sini. Ceprok. Ceprok. Nice. Nah. Lah, tidur. Hei. Jangan digangguin. Ini beruangnya gangguin kita ya, timingan kita ya. Jadi berapa ini levelnya? Kelihatan. Waduh, nggak punya daging lagi. Untung ini ada ini ya. Ada stego nih, lumayan nih, premit nih. Oke, kita bacok dulu ya mumpung tidur si stegonya. Oke, dapat 40 premit, 60 nih. Sip. Oh, anjir, cepat banget torpornya. Ada susu juga. Oke, ya jadi cuma 42,3% coy. Plus levelnya cuma 74 gara-gara ditabokin dino-dino tadi ya, si beruang sama si stego ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Ntar ini kita cekokin arko. Kita cekokin arko ya. Ini cepat banget loh ini turunnya. Ini udah setengah aja nih torpornya. Untung tadi bawa narko ya. Oke, kita tungguin dulu ya. Oke teman-teman, ini kita sudah berhasil taming si Corrupt Wyvern ini. Kalau mau kasih nama silakan langsung aja komen di video ini ya. Oke. Tadi ini butuh saddle enggak ya? Wow, langsung bisa dinaikin dong. Oke, coba kita terbang. Oke. Punya naga juga ya. Saya lapar aku, makan dulu. Ntar kita cek statnya. Movement speed tetap ya, nggak bisa dinaikin. Mungkin kita naikkan dulu HP-nya. Ntar kita kasih daging nih. Ini kita naikkan. Terus wake ini harus nih. Wake, terus stamina, karena kita terbang-terbangan pakai ini nih. Terus melee damage. Oke. Coba kita bunuh. Klik kanan. Ini nih klik kanannya nyembur ya.
Asik. Dan ini cepat banget ya terbangnya ya. Walaupun 100% ini kencang ini terbangnya. Skill C apa nih? Oh, skill C nyakar pakai kaki ya. R. Oh, nggak ada. Wush, sambur. Ada musik. Musik mana tuh? Ada meteor kah di sini? Oke, ini staminanya boros ya. Kita naikkan ya staminanya. Coba kita cari ini ya. Cari macan. Oh, ini dia. Ini ya. Level 50 sayangnya. Coba yang agak gedean macannya. Coba kita keliling-keliling lagi pakai naga, coy. Astaga, kehabisan stamina. Ini staminanya boros banget ya. Oke, kita terbang lagi. Apakah di sini ada macan? Ini derbir. Terus mana nih macan nih? Biasanya di sini ya macan ya. Tadi ada yang keren ya, warnanya orange. Tapi sayangnya mati dia. Tuh di depan kayak derbir. Ini apa ini? Oh, itu respon ya si ininya. Apa namanya? Corruptednya. Kayak ada petir-petirnya gitu. Bentar. Kok kayak ada musiknya ngeng-ngeng gitu ya? Di dekat naga ini. Pada kayak ngong gitu. Wah ini nih. Keren nih. Tika Leo. Level 66. Warna orange. Kayak macan beneran ya. Bentar. Parkir. Parkir di mana ya enaknya ya? Bentar. Itu bukan. Yang itu tadi tuh di sini nih. Bentar, ini kita parkir di atas aja lah ya. Astaga, mau parkir aja susah loh. Kita set. Hey, stop. Malah terbang-terbangan lo dia. Bentar, kita parkir sini nih. Coy, parkir coy. Oke, kita tembak nih, macan. Macannya lagi gelut ya. Oh, female. Dia lagi ke sama beruang. Ntar kita tembakin dulu beruangnya, baru kita tembak macannya. Udah berdarah-darah ya si ininya. Si macan, bukan, si beruangnya. Tuh, kasihan coy. Nah, tidur. Baru tika leonya kita tembak. Oke. Nice. Kita ambil dulu dagingnya. Bentar, saya takut salah gebuk coy.
Oke, dapat daging. Kita kasih daging. Terus levelnya 32 ya. Efektifnya itu 97,5%. Oke, kita tungguin dulu ya. Oke, teman-teman, yang kita sudah berhasil taming si Tilakoleo. Tilakoleo, susah banget ya namanya. Jadi kita acap aja lah ya. Oh, ini harus butuh saddle ya. Oke, ini kita kirim ke rumah lah ya. Ini kita kirim ke ini. Aku kok mau ikut? Ntar. Oke, udah kekirim. Kemudian kita bawa pulang juga nih. Ntar, kita panggil dulu si Garuda kita ya. Oke, udah. Kita langsung pulang. Ah, nggak ngikut dong si Argentavis. Weh, di depan ada T-Rex. Yang ini ya, T-Rex ya di depan tuh. Kita pulang aja. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai di rumah dan ini kecepet coy. Astaga, ntar kita pakai si wafernya ya. Kita parkirin di hangar kita ya. Ini si Nagar ngapain coba ini di sini nih. Ini kita parkir di sini lah. Ini kecepet. Ntar kita bawa mundur gini nih. Sip, nice. Oh, silau banget ya besinya kena sinar matahari. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, dipencet dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya melakukan update video terbaru. Oke, dan apabila kalian ada kritik atau saran, silakan langsung saja komen di video ini. Dan jangan lupa di subscribe juga dan ditonton juga teman-teman yang main di server ini. Link mereka bakal ada di deskripsi video. Oke, link channel mereka ada di deskripsi video. Langsung aja kalian kunjungin channel mereka. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Selamat jumpa di next video. See you.